Oke guys, salam jumpa di channel saya Bang Ju Bang Sri. Kali ini saya akan menunjukkan cara menambal ban dalam dengan alat press ban tambal ban ini bakar bawah. Ini saya pakai stainless. Tungkunya stainless, platnya stainless, plat 3 mili. Ini saya kasih bakaran terlebih dahulu saat mulai membakar nambel. Lalu saya nyalakan, tunggu ini sudah nyala, tutup pintunya. Nah ini saya lubangi. Nah ini berlubang, lalu digurat. Fungsinya guratan untuk merekatkan, nanti biar kuat merekat komponnya. Saya letakkan karet ini, kompon di lubangnya, lalu letakkan di tengah plat. Dengan karet penekannya, cukup tunggu sampai apinya padam. Di bagian alat tambal ban ini ada lubang ventilasi sirkulasi udara biar nyala api bisa stabil. Bagian-bagian ada saya kasih lubang seperti ini buat sirkulasi dari bawah, sirkulasi ke atas bisa menstabilkan nyala apinya. Ini plat 3 mili, ini saya poles ini platnya biar kinclong. Ini pakai bearing, ini karet confier ketebalan 12 mm. Ini drat 1 in, pakai mur 1 in 2. Ini saya kasih pijakan buat mengencangkan press. Api menyala 3,5 menit di dalam tungku ini. Setelah api padam nanti jangan dibuka terlebih dahulu. Nah, sebagai penanda kasih percikan air. Tanda api menyala ini, ada gelembung-gelembung air ini, panas ini platnya. Kita cek api di dalam tungkunya, tinggal sedikit, sebentar lagi padam. Tunggu aja, ini sudah padam ini. Tunggu beberapa saat. Platnya masih panas.
dengan takaran tutup botol ini sudah cukup untuk menghasilkan tambalan yang baik. Perlahan. Beberapa saat bisa dibuka untuk melihat hasilnya seperti ini. Ini hasilnya bisa dilihat, bisa matang sempurna, rapi, bulat. Oke, ini bagian lingkar yang di sekeliling ini tetap stabil, dia tidak gelembung karena api fokus pada satu titik tambalan yang ini. Oke, sekian dulu tambal ban dari saya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, and komennya.